Sukses. Wah, asik banget nih. Lihat, kalau orang terlanjur kaya, ya kan? Toiletnya aja penuh dengan lampu-lampu. Oke, kali ini gue lagi mau bercerita nih, Kuman Lovers, tentang bagaimana gue berubah menjadi Mikey Mouse seperti ini. Nah, jadi sebelum gue tidur, gue pengen kasih tahu info buat kalian. Kan banyak banget nih yang menghujat gue yang ada di Instagram, fotonya enggak berkah lah, tidak mensyukuri nikmat Tuhan lah. Sebetulnya bukan kayak gitu. Ini info yang benar-benar penting banget. Dulu gue itu kejadian infeksi filler di bagian hidung. Udah dikuret 3 kali sama dokter karena nanahnya sudah parah. Itu kalau masuk ke dalam mata kita, pastinya gue bisa mengalami kebutaan. Nah, oleh karena itu sama dokter, setelah dikuret 3 kali ternyata masih infeksi, dan akhirnya dilakukanlah operasi. Operasi itu karena dibongkarnya dari dalam hidung, harus dikuret dari ujung ke sini sampai ujung ke sini. Mau gak mau kata dokter, pengerjaannya sama juga dengan kita masukin implan. Jadi dokter bilang lebih baik sekalian aja diimplan biar ada perubahan bentuk di hidung. Oke, setelah akhirnya pada saat itu dioperasi, gue ini sekarang udah mengalami operasi yang ketiga. Kenapa? Karena di operasi pertama itu berkisar sekitar 4 tahun, ujung putih-putih di bagian hidung itu sudah mulai warnanya berubah alias makin tambah putih. Akhirnya dibongkar lagi sama dokter, diganti implannya yang tidak terlalu runcing, karena dulu hidung gue itu keren banget sebenarnya, runcing banget gitu kan. Nah, setelah itu sekitar 4 tahun begitu juga. Nah, inilah di tahun ketiga kalinya ini, saat ini gue rombak total. Kenapa rombak total? Karena sebenarnya bukan karena untuk merubah harus lebih cantik, harus lebih bentuknya indah, itu tidak. Karena kalau gue gak rubah, ini akan mengalami lama-lama implannya itu akan keluar dari ujung hidung. Karena kulit yang soft, seperti gue kan kulitnya tuh putih. Orang-orang kulit putih itu cenderung kulitnya gampang sekali ketika tertekan dengan implan itu gampang sekali jebol. Kalau nggak langsung diganti, lama-lama implannya itu bisa keluar dari lubang hidung. Nah, ngebayang nggak recovery-nya itu berapa lama lagi sehingga kulit-kulit di permukaan hidung ini bisa kembali normal? Pastinya di atas 6 bulan, bisa sampai 1 tahun ataupun 2 tahun. Bagaimana? Tergantung jaringan kulit pada setiap orang masing-masing. Jadi itu dia alasan gue kenapa di tahun 2022 awal ini gue melakukan operasi. Bukan karena gaya-gayaan atau tidak pernah puas karena merasa gue gak cantik, enggak, tapi karena memang kebutuhan. Nah, jadi ada satu dokter namanya Dokter Hartono. Kenapa gue pilih dia guys? Karena Dokter Hartono ini adalah dokter yang cukup senior di Indonesia, yang punya jam terbang banyak, dan pastinya pasiennya itu adalah artis-artis top, ya kan, top Indonesia. Jadi gue gak usah sebutin nama artisnya satu-satu karena mungkin sekitar 70% ya semuanya sama Dokter Hartono. Nah, gue melakukan konsultasi dulu awalnya kira-kira seperti apa, dan akhirnya Dokter Hartono menganjurkan untuk di implannya menggunakan tulang rawan di bagian telinga. Nah, kalian bisa lihat nih tulang aku ini juga lagi di plester juga tuh tulangnya, karena tulangnya ini kemarin dioperasi, diambil bagian tulang rawannya, diambil terus dipindahin ke hidung. Awalnya gue bingung, tulang kok dipindahin ke hidung, gimana ceritanya ya, kirain gak pakai implan. Tapi ternyata tulang rawan ini ditaruh di bagian hidung itu bukan di batangnya, tapi di bagian depan. Gunanya apa? Gunanya tulang ini itu ditaruh di bagian depan untuk
tidak membuat kulit kita gampang ketekan gitu loh. Jadi tulang itu sebagai pengganjel, pengganjel untuk bagian depan hidung kita. Jadi itu akan mencegah yang tadi 4 tahun udah mulai putih, mungkin dengan tulang bisa jadi 10 tahun. Itulah fungsi gunanya tulang rawan. Nah akhirnya setelah di cek ya kan, konsultasi sama dokter, bagusnya bentuknya seperti apa. Dan gue kan tipe orang yang gak pernah mau ribet. Jadi tipe orang yang ya udah terserah dokter maunya diapain aja. Gue gak mau kayak artis-artis lain yang gue pengennya hidungnya mancung kayak film Korea, atau pengennya hidungnya tuh yang cupingnya sampai kecil banget, mukanya gede tapi hidungnya kecil kayak kucing Angora. Ya itu gak mungkin juga. Karena apa, dokter udah punya standarisasi sendiri. Jadi lebih baik kalau kita mau melakukan operasi itu gak boleh bawel ya. Percayakan aja sama dokter, pasti dokter akan memberikan advice yang terbaik. Sampailah akhirnya setelah konsultasi disarankan untuk periksa lab. Kemarin itu periksa lab di sore itu juga kena sekitar 2.500. Jadi untuk lebih memastikan lagi dari ada anti HIV-nya, rekam jantung, paru-paru, sampai dengan cek darah dan cek semuanya ya, bagian bagian rongga kepala, terus bagian dada. Alhamdulillah hasilnya juga satu hari kemudian langsung di email ke klinik Nibel, dan hasilnya oke, gue bisa dilakukan operasi. Operasinya itu juga gak terlalu lama ya, gak sampai 2 jam juga udah selesai. Dan akhirnya di hari pertama gue langsung memutuskan untuk stay di hotel, karena kebenaran tetangga gue itu ada yang nikah, jadi 3 hari itu pakai tenda. Nah daripada parkirnya juga jadi susah dan banyak tamu repot keluar masuknya, akhirnya gue memilih untuk tinggal di hotel. Ya mempercantik diri dan quality time, karena kan dari kemarin sibuk banget, apalagi selalu jalan keluar malam, banyak teman, banyak undangan acara-acara. Terus akhirnya ya sudah, akhirnya gue me time dengan diri gue sendiri. Tambah lagi kan harus minum antibiotik dari dokter, itu membuat berat badan juga jadi naik, muka jadi bengkak pastinya setelah dioperasi, dan harus bed rest banget. Udah hari pertama, hari kedua gue istirahat, di hari ketiga mulai bengkak badannya. Gue memutuskan untuk kayaknya gak mungkin deh gini-gini terus, mendingan gue olahraga gitu. Dan sekarang hasilnya udah hari keempat. Alhamdulillah 2 hari ini olahraga gue sehari 2 kali. Tapi nih guys, olahraganya juga gak boleh yang berat-berat dulu ya. Karena apa? Karena ini kan semuanya masih, kalau kalian perhatikan semuanya kan masih jahitan ini, terus sampai ke dalam-dalam bagian kuping juga sama kan. Kalau masih jahitan begini, jadi nanti di hari ke-6 gue akan buka jahitan di bagian depan nih. Ini pasti akan digunting sama dokter, cet. Tapi nanti buka jahitan dalamnya setelah 1 minggu. Hasilnya seperti apa? Pastinya kalian penasaran banget. Doain yang terbaik. Pokoknya jangan lupa tips-tipsnya dari gue adalah, hati-hati jika kalian pergi ke klinik apapun ya, terutama kalau mau melakukan filler, karena filler itu bisa mengakibatkan infeksi pada hidung kita. Dan yang kedua, kalau memang pengen membuat hidung kita lebih bagus lagi, lebih baik langsung lakukan operasi daripada filler, karena filler itu lebih sensitif, jadi kebanyakan banyak yang gagal gitu loh. Dan pastinya tetap jaga kesehatan, rajin kontrol ke dokter. Apalagi kalau dioperasi itu juga tidurnya juga jangan sembarangan, baru dioperasi juga jangan langsung tengkurap ya. Nanti hidungnya masuk ke dalam yang ada. Jadi tidurnya juga harus diatur. Terus olahraganya juga bisa, tapi gak boleh yang berat-berat dulu nih guys. Sama makannya juga jangan makan yang mengandung cabai-cabean. Kalau orang cabai-cabean kan lucu ya kan, tapi kalau hidung jadi cabai-cabean pastinya gak lucu banget.
Okay, sekian dan itu aja informasi dari gue. Pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Berdi Kumal Sari Official Channel. Bye-bye.